Caranya bukan maling kayak gitu. Kalau nggak percaya, tanya Ustaz depan loh, apa boleh kita malingkan ini barang Yahudi? Kita halal. Nabi Muhammad ngajarin kayak gitu. Lu salah kalau kayak gitu. Nggak ada Ustaz yang ngajarin kayak gitu, nggak ada yang ngajarin sesat. Itu sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi kita maling halal? Nggak ada. Yang ngajarin Islam nggak ada, dihabis nggak ada. Sekarang kata lu tadi apa? Tadi iya. Maling kayak gini terus gimana tadi kata padahal lu? Ini barang Yahudi. Ini produk Yahudi. Kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya terus saya pakai mesti dipotong tangannya. Ya udah dipotong aja tangannya sini kan. Kalau jalan nah, dipotong aja. Kalau jalan Islam kalau kita maling udah dipotong. Ambil golok aja, ambil golok ini. Yakin mau? Gua ambilin beneran ya. Potong aja udah. Ini polisi aja. Udah, jangan ngopong. Ini polisi aja, polisi aja. Polisi aja ya? Apa RT? Sering ya. Gitu. Rumahnya di mana? Ya ada di Citayam. Citayam ada di ini. Kali kan mana Mutiara? Kayak gue tahu rumah tuh di Lampung kan rumah lu. Mau langsung ke kantor polisi apa mau ke rumah, ke orang tua lu? Orang tua dulu aja. Ya udah kan orang tuanya. Orang tuanya di mana nih diantarin sama masnya? Bawa-bawa orang tuanya ke sini. Enggak, mending enggak. Mending jangan bawa dia jadi dia ke sono gitu dia itu kakaknya mundur ke belakang soalnya kalau pasti tangannya udah manggil orang tuanya nggak tahu kok kakaknya ayo lu ke pondok aja foto anak kak pondok kan nanya nama lu siapa pondoknya di mana pondok mana lu nama lu siapa nama lu namanya namanya Fajar bohongan bohong nggak Fajar bawa Fajar apa Hah? Fajar apa Fajar namanya Fajar apa Fajar Sidik demi apa lu bohong. Iya namanya Fajar Sidik. Jadi gini Pak, jadi gini saya maaf kata. Jadi gini terus. Iya, jadi kalau memang benar tadi Bapak bilangnya seperti itu. Seperti apa? Seperti yang tadi Bapak bilangin. Maling itu nggak boleh, tapi itu kata Bapak ini bukan baru Yahudi. Nah, berarti saya nggak mau maling. Tapi kalau misalnya memang benar. Itu pada Yahudi silakan maling terus. Ini dicuci. Nih, kalau cara mematikan Yahudi enggak gitu. Kita enggak usah belanja produk Yahudi itu, bukan dimalingin. Jadi gini, bukan dimalingin. Jadi kalau dimalingin yang rugi saya, bukan Yahudi. Karena Yahudi kita sudah beli produk Yahudi. Kalau cara mau ngentiin Yahudi, enggak usah belanja produk Yahudi, bukan dimalingin. Ngerti? Maling tetap salah. Kalau kamu nggak punya uang, jangan gitu caranya. Kita punya lembaga, bilang RT RW. Saya juga punya duit banyak gitu ya. Kenapa maling? Saya beli barangnya bisa. Ya udah boleh. Panggil orang tua sama polisi ya. Kita sama polisi tapi ya. Udah ada berpolisi. Kita sama polisi. Iyalah, kamu udah kena ngebasa ini yang maling. Ada videonya? Terserah. Ya terserah benar ya. Itu panggil berapa kali dia udah ini benar-benar. Tapi gini Pak. Gini gimana? Udah. Lu udah salah tapi nyolot lu nantang-nantang. Saya nyolot. Saya juga punya hadis, saya juga punya agama. Iya sama. Ya saya udah agama. Siapa yang ngajarin maling gini? Hah? Itu pandang. Abis itu kalau kamu maling, buang barangnya, jangan diambil gitu. Dibuang barangnya. Ustaz siapa? Pandang mana? Kalau gini ngerugiin orang enggak? Ngerugiin orang dosa enggak? Ngerugiin orang. Tapi kan Bapak kerja juga. Bapak ngerugiin orang dosa enggak? Hah? Ngerugiin orang dosa enggak? Ya kalau ngerugiin tapi untuk kebaikan. Jadi kebaikannya di mana? Kebaikannya ini jadi saya mengayangin Bapak ini biar enggak jualan di sini, enggak mutus itu. Enggak gitu gak caranya. Enggak jual belikan barang Yahudi itu, Pak. Enggak gitu caranya. Caranya pakai kekuasaan. Kamu kalau mau gitu kamu belajar yang pintar, jadi presiden. Boikot semuanya, enggak gitu caranya. Buat apa sih jadi presiden? Ya itu kan kamu mau ini lembaga kan? Ini caranya ini, enggak usah masuk kalau ini. Kalau gini enggak bisa. Saya juga pengennya gitu, tapi saya enggak punya kuasa. Ngerti enggak?
saya juga maunya kayak gitu, tapi kalau nggak punya kuasa kalian nggak bisa, kayak saya cuma pekerja. Ini namanya ngerugiin pekerja, kita rugi semuanya. Kamu tahu kita potong gaji tiap bulan karena barang hilang? Nggak tahu kan? Ya makanya jangan ngerugiin orang gitu. Niat baik boleh benar, tapi caranya salah. Suruh lagi dilaporin. Tapi juga gini Pak, apa namanya dalam surat dalam Al-Qur'an itu kalau surat apa? Nah, jadi gini. Enggak surat apa? Surat apa? Surat, surat Al-Maidah ayat 3. Bunyinya? 3 kalau enggak 5. Jadi dalam surat itu bunyinya Allah menjelaskan. Enggak bunyinya apa suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhan nas. Enggak. Ya. Lu bohong udah lu. Dalam Al-Qur'an sih baca. Kalau salah? Benar. Kalau salah depannya gitu. Memakan barang. Iya, ayatnya apa tuh ayat? Sembeli. Ayatnya apa tuh? Tadi ayat apa? Ayat Al-Maidah ya. Bunyinya? Al-Maidah ayat 3. Bunyinya? Masa kuliah? Bukan kuliah, dalam surat. Iya, terus bunyinya apa? Saya belum hafal. Tapi saya ada artinya. Iya, apa coba artinya apa? Artinya itu orang yang kafir, orang yang bunyinya itu adalah apa sih? Ya, apa terus? Bunyinya itu nah, janganlah kamu memakan makanan seperti apa? Seperti bangkai, terus bunyinya tak nampak tanpa baca bismillah, ya kan? Terus memakan habis itu memakan babi, memakan darah. Itu enggak boleh dalam Al-Qur'an. Jadi yang di situ terus habis itu memakan haram, barang-barang haram, dan mencuri gitu, dan apapun aja gitu, dan dosa. Jadi nah kita, ya kalau ini kamu mencuri nggak? Mencuri nggak ini? Iya, tapi saya dengan kebaikan mencuri. Dengan kebaikan ya salah lah. Hah? Mencuri dosa nggak? Dosa. Terus kenapa? Tapi kalau sama orang beriman. Sama orang beriman. Kalau kita mencuri sama orang beriman, berarti kita kamu nggak anggap kita beriman. Iya. Jadi kamu kan, mencuri, kamu mencurinya kan dari bapak, saya, bukan karena dari bapak yang jual belikan ini yang pak jual belikan apa tuh barang-barang itu. Udah lurus harus lihat aja. Enggak, bener-bener. Itu kan apa dia jadi otak kayaknya. Lu kayaknya gede jadi teroris lu. Bener-bener. Kamu itu salah. Kalau belajar lagi. Kurang belajar. Lu tuh jangan terlalu percaya sama orang. Dunia itu kejam, lu tau gak? Jangan terlalu percaya sama orang. Lu itu baru umur segitu. Belum mengalami masa-masa yang lebih sulit dari itu. Ingat baik-baik kata-kata gue itu ya. Lu bakal ngalamin lebih parah dari ini. Itu laporan aja polisi, itu laporin. Udah salah. Katanya barang yang ada kayak gini ya produk Yahudi semua. Iya emang maksudnya. Iya maksudnya baik, tapi caranya salah. Iya bener-bener. Kalau caranya kayak gini salah. Kalau kamu emang niatnya baik bener, belajar yang benar, jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden. Jangan bisa jadi ini. Gak bisa masuk Indonesia, gak bisa dia jualan di sini. Baru itu benar. Kalau dimalingin ya sama aja. Gak bakal ada berhentinya. Tapi kecil-kecil, dalam Al-Quran, walaupun kita melakukan kecil-kecil itu, kita dapat pahala juga, pahala dari Allah. Ya enggak lah, buat dosa termasuknya. Saya enggak dosa, saya gini ini Pak. Dosa. Satu hari lu bakal tahu yang lu lakuin ini dosa. Saya enggak dosa maling itu. Dosa. Percaya dong gua. Enggak, lu aja di mana sih? Enggak, lu ngaji di mana? Kalau percaya jangan sama satu orang, tanya orang yang lain, jangan tanya satu orang. Kalau tanya satu orang dia kalau bohong tadi, emang lu tahu? Hah? Lu tahu? Ini Yahudi, tapi kan enggak lu tadi surat apa? Al-Maidah. Iya. Ayat berapa? Ayat Al-Maidah ayat 35. Ayat 35. Tadi jelas ini. Cerah 35. Yang mana? 3. Cari Al-Maidah, Pak. Carilah lu gimana? Tahan bohong ya kan? Ah bohong enggak tentu lu cari lu. Udahlah polisi aja. Udah polisi aja udah. Orang tuanya masih ada semua kan? Masih. Di mana sekarang orang tuanya? Di Cipayung.
tadi ceritain tadi di pondok. Tinggal di sini soalnya. Hah? Di sini sini di mana caranya? Saya di sini. Heeh. Saya sini ya, gitu. Saya lari naik mobil gitu. Saya oh dia di orang sini. Coba terus. Nah, habis itu saya melakukan ini karena untuk kebaikan. Enggak, salahnya bisa sampai sini gimana? Enggak nanya ini kenapa. Ini udah pasti salah. Di mata hukum salah, kita negara hukum.